ada bawang bombay, ada cabai merah, ya, cabai hijau, dan ayamnya diiris tipis, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang Dayang Family. Nah guys, pagi ini guys, istri saya sudah sibuk di dapur guys. Dan katanya, makanan sudah siap guys. Ayo, kita lihat sama-sama ya guys ya. Pagi ini, istri saya masak apa saja ya. Nah guys, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya. Supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita menuju meja makan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang guys, masakan sudah siap guys di atas meja guys. Wah, nasi putihnya sudah ada. Kemudian, minuman bunga telangnya pun sudah ada. Yang lainnya apa ya? Ayo guys, kita dekati yuk. Wah, ini ada tahu goreng tepung guys. Tahunya pakai tahu putih ya guys. Dan ada sayurannya juga guys. Oh ya, itu adalah daun seledri guys. Nah, tahunya sudah ada. Ayo kita lihat yang di atasnya ya guys. Tadi kelihatan ada yang kuning-kuning. Apa ya tuh? Ternyata guys, ini adalah sayur bening guys. Labu air dikasih jagung manis ya. Kemudian ada dikasih juga seledri guys di depan di atasnya ya guys. Nanti kita sama-sama yuk. Di sebelahnya ada apa ya? Ternyata guys, ada bakwan guys ya. Full sayur nih, lezat nih, kesukaan saya nih guys. Dicocol pakai saus sambal, menggiurkan sekali nih. Kemudian guys, ini guys yang spesial hari ini guys, yaitu ayam teriyaki guys. Istri saya memang jago guys masak ya. Pagi-pagi sudah siap karena masaknya dari bangun tidur guys ya, dari subuh sudah disiapkan ayamnya, sudah dikeluarkan dari semalam sebetulnya ya, karena beku. Kemudian sekarang pagi-pagi diiris-iris guys, karena untuk ayam teriyaki guys jadi ada tambahan ya, selain bumbu teriyaki kemudian ada bawang bombay, ada cabai merah, ya, cabai hijau, dan ayamnya diiris tipis, guys. Nah, kali ini, guys, kuahnya normal ya, guys, ya. Ya, karena memang anak-anak, walaupun namanya ayam teriyaki yang kuahnya harusnya sedikit, mereka biar kadang minta ya kuahnya banyak, guys, karena memang enak, guys, ya, kuahnya ini. Ditaburkan di atas nasi, mantap banget nih makanan kita hari ini. Oh ya guys, jangan lupa ya, sebelum kita makan baiknya kita berdoa dulu yuk. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklana fima rojaktana wakina azabannar, amin ya robbal alamin. Makanan pagi sudah siap, sarapan sudah siap. Ayo kita makan sama-sama yuk. Sarapan di pagi hari sangat bagus untuk kesehatan kita guys, dan membuat tubuh kita tetap prima guys selama melakukan aktivitas kerja harian. Alhamdulillah. Thank you.
Nah, bagaimana guys? Sarapan keluarga kami hari ini mantap kan? Alhamdulillah. Tadi ada apa saja? Ada ayam teriyaki, kemudian ada sayur bening, jagung dengan labu air, kemudian ada tahu goreng tepung, dan satu lagi guys, bakwan guys. Alhamdulillah. Yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.